Salam guys, damai sejahtera selalu. Semoga Tuhan selalu memberkati segala niat baik kita. Oke, pada tutorial ini kita belajar cara membuat ukuran kertas sendiri tampilan pada printer saat mau dicetak. Sebelum tonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih. Mari kita langsung ke TKP. Sebagai contoh akan saya buka ya. Saya tekan Ctrl P ya untuk mencetak. Di klik ini, coba kita cari ukuran kertas yang F4. Nah, ternyata tidak ada ya. Nah, kita bisa membuatnya sendiri. Nah, langkahnya kita klik printer properties. Masih ini ya. Diklik pilihan yang utama, kemudian di ukuran dokumen kita pilih ditentukan pengguna. Nah, ini kita kasih nama misalkan F4 ya, F4. Kita buat sendiri ukuran kertasnya 210. Terus tinggi kertasnya kita buat 330. Disimpan. Kalau sudah oke. Oke. Sekarang coba kita cek di sini. F4. Ini ya, ada F4. 21 cm kali 33 cm. Jadi cukup mudah ya guys ya untuk membuat ukuran kertas pencetakan, nanti akan ditampilkan pada dialog box saat kita mau mencetak. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian, sampai jumpa pada video tutorial yang akan datang.